Ivan's The Rule The Kingdom udah rilis versi CBT aja ya. Buat kalian cari-cari di Play Store tidak muncul, kalian cek aja linknya di deskripsi ya. Oke, kita mulai guys. Seperti apakah gamenya ya? Oke guys, tujuan utamanya adalah kita mempertahankan castle kita supaya tidak tembus ya, intinya seperti itu ya. Oke, kita lihat scouting has begun. Yang ini katanya archer dia. Dia punya kekuatan atau ability fokus. Oh, di belakangnya ada nih guys. Fokus mempercepat attack speed. Wah, saya suka nih kalau attack speed boleh lah ya. Oke, kita lihat wave. Ada 4 wave guys. Oke, kita setidaknya ada archer. Kita simpan di mana ya? Simpan di sini cedah. Oke, kita simpan di situ archer ya. Bertahanlah guys, jangan sampai tembus. Oke, ini ada yang disebut namanya sinergi. Resinergi. Jadi ada human. Itu bakalan namain attack power 25%. Wow. Selain ada human, ada beast, ada spirit juga ya. Oke. Menarik. Hajar bang. Jangan sampai tembus. Masa iya tembus? Oke, ini ada yang race, ada yang melee juga kali ya. Aman. Nice. Move the Lupin berserker to activate type synergy. Oke. Oke, baiklah. Lupinnya yang mana nih? Oh, yang ini. Oh, dijajarin. Oh, dia beast soalnya ya. Oh, kalau ngejajar horizontal atau vertikal atau diagonal itu bisa nambahin attack power lagi. Jadi selain sinergi ada ini juga ya. Physical, magic. Oke, baiklah kalau begitu. Ini mele-mele ya. Oh, ini physical semua guys. Soalnya mereka bertiga physical ya. Yes. Kalau si beastnya itu human juga kita dapat lagi tuh. Lumayan ya. Oke, kita selamat guys. Awal-awal kita selamat. Oke, berhubung ini muncul lagi, kita bisa merge atau menggabungkan mereka katanya. Oke. Wave 5. Waduh, aduh, gabung gak? Nah, berhubung kita archer lagi, kita gabung ya. Apa yang terjadi? Widi, 3 stars. 3 bintang. Ini bencana buat mereka nih, guys. Wah, archernya GG dong. Mantap. Oke, kita menang. Berhubung orang lainnya pada KO, jadi kita selamat ya. Nice. Ya, kita dapat apa aja nih? Ada koin, ada XP, ada elixir juga. Ini buat increase power karakter-karakter kita pasti. Waduh, cakep banget. Wah, silau sekali. Apa ini guys? Rare Scarlet. Kira-kira tingkat tertinggi apa ya di atas rare ya? Nih guys, kita ya summon resultnya. Terima kasih. Untuk melihat hero-hero atau unit-unitnya, kita tinggal edit deck aja guys. Nih, edit deck. Kita lihat. Oke, kita ada archernya nih. Kita sebelah sini dulu aja kayak tadi ya posisinya. Lumayan enak untuk awal-awal ya. Nih guys, ada hero, ada unit, ada tower juga. Oke, kita kedatangan misi guys. Mainkan derby match 1 kali. Lumayan nih 1200 ya. Oke. Waduh, orang-orang pada pakai apa aja nih? Ada PT, ada Alfred. Ini by the way online guys ya. Oke, kita 7. Kita mending tambah lagi guys ya. Alfred over 7. 8 lah. Oke, kita ambil aja ya. Soalnya kita punya archer, kita langsung upgrade nih kalau bisa. Harusnya kita udah punya di awal-awal udah punya loh harusnya lo ya. Mana dia? Oh, udah 2 bintang. Oke. Aman nih. Kita sejajarin ingat guys ya. Physical sama physical. Horizontal atau vertikal atau diagonal. Nice. Kita lihat yang orang lain pada selamat mereka juga. Oke nih guys. Musuh-musuh kita pada selamat nih. Ivory Bomber dia beast tapi physical bisa kepake sama kita. Rata-rata 9. Aduh. 8 aja deh. Coba. Soalnya dia beast, kalau dia human mungkin kita bungkus ya. 8. Wah, sama-sama 8 deh. Sama-sama 8 berarti kita dapat dua-duanya ya. Kita dapat si musuh juga dapat deh. Simpan di sini, Bang. Nah, physical. Mantap ini nih. Bakalan sakit nih, guys. Wah, dia nyimpan jebakan Batman deh. Lihat ditaruh di sini. Wah, ada 2. Saya mau dia trap gitu, guys. Ya, keburu mati. Keburu mati deh. Oke, kita lihat yang lain. Dua lagi. Oke, yang tengah sipit mulai kena damage ya guys. Apa nih? Oh, dia magi. Aduh, kayaknya enggak deh. Kita skip deh guys ya. Soalnya kita main physical dan kita resnya human. Dari rata-rata human sama beast ya. Kalau tambah ini ntar takutnya acak-acakan. Jadi kita skip aja guys. Biar mereka aja ambil. Silakan ambil. Kita fokus yang dapat bonusnya aja guys ya. Kalau tidak ada bonus, no. Kayaknya ini cukup deh. Ini kayaknya kalau terlalu keras suaranya saya kecilin dikit ya. Dahsyat sekali nih suaranya. Oke. Kita lihat kita masih bisa. Oke, pasang trapnya please. Lempar lagi, satu lagi. Wah, mulai tembus guys. Dor. Area damage ternyata guys. Lempar lagi please.
Waduh, kena damage kita, guys. Oh, enggak. Darah kita masih terimpas banget ya. Ini apa? Human, dia human. Boleh nih, guys. Oke. 9 dah. Human. Kita bisa gantiin si beast-nya. Beast-nya mungkin kita pindahin ya. Tapi dia mage masalahnya nih. Enggak apa-apa, kita main race ya. Kita lihat, guys. Ada 3 race. Kalau 3 race kita enggak perlu itu kan? Penting di mana aja gitu kan? Wah, kayaknya dia ngejaga sebelah pojok kanan atas deh. Nah, 3 race kita dapat buff kan? Oh, ini ada skill-skillnya nih. Nih, guys. Cannon away ada pojok kiri bawah, aimed shot. Saya enggak merhatiin. Itu kita pakainya ntar kalau udah kepepet-kepepet ya, kalau udah di angka 3 atau angka jam 5, nah baru kita. Oke, kita tunggu yang lain. Si Alfred baik-baik saja, guys. GG juga si Alfred, Oke, ini apa nih? Oke, dia race-nya bukan manusia, bukan beast, jadi kita skip ya. Apalagi 14 harganya lumayan mahal, tapi dia bintang 3, guys. Waduh, sangat menarik sekali nih. Oke, tapi kita skip. Kita fokus. Pokoknya kita fokusnya ke fisik dan human ya. Fisik human udah itu aja, guys. Oke, wave 5 ada 2 buta. Aduh. Mengerikan. Wah, kita dikasih tower, guys. Towernya kita sebelah sana sama sebelah sini ya. Kita kasih di tower, guys. Oke. Ayo, Bang, cepret, Bang. Mantap. Wah, gila tebel banget. Tenang, kita bisa nih. Ayo dong. Sebagai saya dia enggak ngapa-ngapain kan, guys. Si palan. Nah, gitu dong. Oh. Bisa nge-stun dia, guys. Wah, enak juga ya. Dia bisa nge-stun ternyata. Oh, ini yang tukang-tukang stun-nya. Iya benar ya. Ada chance. Berarti itu bakal kepake. Pokoknya stun. Terus yang debuff-debuff yang slow itu pasti kepake banget ya. Oke, ini kita bakalan skip juga. Tapi dia melee juga, guys. Menarik nih melee. Harganya 13 atau tinggi buat kita gimana dong? Ambil nggak ya? Pengennya mage lagi sih. Kita tunggu mage aja ya. Kita coba mage. Guys. Res human-nya udah, res mage-nya belum nih. Mungkin kita bisa gituin, lurusin. Coba ya. Tapi ini bisa dipindahin gak, guys, ya yang udah kita taruh, coba. Saya penasaran, kira-kira bisa gak ya? Oh, masih bisa, good. Aman, guys. Ya, kita bakalan cari mage, guys. Supaya dapat lagi bonus-bonusnya. Oke, stun. Wajib, guys, kalian tukang stun, guys. Lihat, gak bisa baju dia. Terhenti. Nggak bisa baju. Enak. Gila, itu ada kesempatan kita pasang trap juga ya. Enak. Waduh, nggak bisa apa-apa dia. Aman, guys, aman. Oke, hampir mati. Si Petia hampir mati, guys. Ini apa nih? Mage, boleh. Ini boleh, guys. Kita ada 18 deh. Yuk, 15. Oke, 15. Resnya nggak apa-apa, tapi kita ngincar magenya ya. 22, gila. Gila, 22 loh, guys. GG sekali dia. Udah apa sama dia dong. Tuh, kita bisa lihat juga deck-deck mereka, guys ya. Kelihatan, guys ya. Wah, kita butuh tukang slow, guys. Kalau nggak, kita keluarin skill nih. Stun. Oke, kita keluarin. Aimed shot. Oh, ini dia lebih ke ini. Waduh, gawat, guys. Tembus dong, guys. Tidak. Gila. Tapi mereka juga lihat orang lain juga. Darahnya 16, ada yang mati satu nih. Court bow. Ini bisa apa ya? Freeze. Bisa nge-freeze, guys. Boleh lah. Selama bisa nge-stun, nge-freeze, kita bungkus ya. 15. Iya. Waduh, gila. 21. Gak dapet dong. Buset. Gawat ini, guys. Ini gawat beneran, guys. Dia langsung nawarnya all out dia, guys, yang tadi. Yang nomor satu itu yang orang Korea. Wah, bencana nih. Oke, kita pakai nih. Cannon. Shieldnya 20 lagi, guys. Wah, gawat. Acuri, please. Stun. Nice. Oke, pasang jebakan. Kena terus. Nice. Kayaknya orang lain duluan mati deh sebelum saya, guys. Atau ini bisa di... Aduh. Stunnya gitu, udah. Please. Let's go. Yang atas juga. Oke, satu lagi, guys. Selamat ya, guys. Ini mage harus kita dapetin, guys. Dia bisa apa ini? Oke, ngebakar. Alfred dia 9 lagi. Oke, 17. Harusnya saya gak usah tinggi-tinggi. Soalnya kita bisa lihat jumlah koin dia berapa, guys. Di pojok kanan bawah. Damson. Oke, kita bakar-bakar dia aja ya. Sebelah sini, guys.
Ya kita jajarin para mage nih. Kalau dia selamat, kalau mage langsung kita bungkus, kita ganti yang pojok kiri atas nih. Wah ini gawat guys. Please 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 please. Bakar 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 bakar. Bakar. Oh area guys, bakar juga. Oke 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 oke. Sakit banget. Tidak, tembusnya banyak banget. Let's go. Musuhnya mati guys. Let's go. Gila. Ini benar-benar kita bersaing sama orang lain. Waduh, menegangkan sekali nih. Dapat sesuatu kah? Wow. Ya common tapi ya. Dapat wizard guys. Ada lagi. Rare Cannon Master. Kita butuh debuff, para debuff nih guys. DPS-nya tadi oke okay ya. Tinggal debuff-nya bikin slow atau segala macam freeze boleh lah. Oke okay guys, berhubung kita sudah beresin misi, kita dapat hadiah. Terima kasih. Wow. Jangan lupa masukin unit kita ke deck. Oke. Okay. Tinggal di drag saja. Dia apa? Human. Oke, okay, kejejer ya. Terus ada mage. Mage kita simpen di atas aja. Ini ngejejer. Oke, okay. Itu mele. Jangan lupa diambil hadiahnya. Nah. Hup, elixir. Buat level up ini kita guys ya, akun kita ya. Oke, di pojok kiri bawah ini apa nih? Unit. Kita lihat. Oh, ini yang kita punya sekarang ya. Kita pilih archer. Kita upgrade archernya bisa guys. Bisa sampai maksimum level 15 ini ya. Dia tipenya physical human race ya. Oke, apa yang terjadi kalau kita upgrade? Oh, nambah powernya ya. Yes. Oke, jangan lupa ambil lagi hadiah aja. Pokoknya setiap ada quest-quest kita ambil. Oke, selain PvP tentunya ada juga game mode yang lain guys. Friendly Derby. Ini buat ngetes kemampuan kita bersama teman-teman kalian ya. Selain battle, di pojok kanan bawah ini ada adventure juga. Cuman ini ada syarat-syaratnya ya. Required powernya 13.000. Kita masih, kita power kita 2.000. Belum saja guys ya. Ancientry juga tinggi-tinggi. Mungkin suatu saat ya. Ada guild nih buat kalian yang suka mabar sama teman-teman. Join-join dimanapun itu, anak guild bisa kalian bikin. Oke, okay, ada game mode lain yaitu Blitz ya. Seperti apa sih Blitz? Mari kita cek. Guest test 1 butuh 3.400 power. Kita 10.000. Bisa lah ya. I know you're jealous. Mana nih? Yes. Oh, ada tower di atas itu juga ya. Oh, ini kita gak ngelawan orang guys. Langsung wave-wave gini ya. Ada wave keluar gitu. Oke, katanya biar makin kuat ini para penjaga harta karunnya, kita mainin Blitz katanya guys. Itu dia guys ya, Defense Derby Rule the Kingdom. Buat kalian yang penasaran, pengen nyobain sendiri, langsung aja linknya ada di deskripsi. Sekali lagi ini versi CBT ya. Jadi kalau kalian ntar search di Play Store tidak ada, berarti harus lewat link ya. Ya sudah kalau gitu, sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye-bye.